وجعل فيها جنة عاجلة المحبين ومدد أسرار العاشقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وإثراته الطاهرين صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تسر بتم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah menggerakkan kaki kita dan Allah menggerakkan hati kita untuk kita berada di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini kecualilah rumah Allah yang kita menjadi tempat untuk kita duduk bertafakur, duduk untuk mengingati Allah, yang mana Allah mengatakan melalui lisan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiti fil ardil masajid, rumahku di atas muka bumi itulah dia masjid. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Pertama-tamanya yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Muazzin dan juga barisan ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Imam kerana telah menyempurnakan ibadat solat kita tadi. Kerana di antara kesempurnaan di dalam solat itu termasuk juga membaca surah secara lengkap. Membaca surah secara lengkap selepas daripada kita membaca suratul Fatihah. Dua surah yang dibaca oleh Tuan Imam tadi ialah surah Nabi. Disebut oleh ulama itu adalah surah Nabi. Di saat akhir zaman ini orang menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba hari ini Tuan Imam membacakan, mengingatkan kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan Rasulullah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahawa Tuhan tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak benci kepada Rasulullah sebagaimana orang-orang musyrik yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita juga adalah di antara orang yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga surah yang kedua dibaca oleh Tuan Imam tadi itu, iaitu Allah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang telah melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk. Moga-moga kita juga mendapat kelapangan dada oleh Allah Subhanahu taala. Maka dengan itu tuan-tuan, surah alam nashrah ini bagi orang yang ada masalah, ada kesempitan dalam memikirkan permasalahan hidupnya, peganglah dada itu dan bacalah alam nashrah itu 7 kali. InsyaAllah kesempitan itu akan hilang, kerana setiap yang sukar itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga di antara hamba-hamba Allah yang mendapat doa daripada para malaikat, yang pertamanya iaitu orang yang menunggu-nunggu waktu solat, kemudiannya orang yang berada di saf hadapan, itu didoakan oleh malaikat. Kemudiannya di antaranya orang yang mengucapkan amin bersama imam, dan juga di antaranya ialah orang yang selepas daripada dia solat, dia duduk di tempat dia bernas, di mana dia solat, itu juga akan mendapat doa daripada para malaikat. Kita masuk kepada muka surat 72 dalam kita membicarakan praktikal solat sempurna agar kita dapat
menunaikan ibadat itu dengan sempurna. Kerana di dalam solat ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Iza qumtu fi salatika fasalli muwadi'." Jika engkau mengerjakan solat, maka solatlah seperti solat orang yang akan berpisah dengan dunia. Seolah-olah solat terakhir kita. Seolah-olah kita itu tidak akan ada lagi solat selepas itu. Maka kita sempurnakan solat tersebut. Dan sambung kepada hadis tersebut, baginda Nabi SAW mengatakan, "Wala taqallam bikalamin taqtaziru minhu wa jami'i ya'sa amma fi aidin nas." Janganlah engkau berkata dengan sesuatu perkataan yang nanti engkau akan sesali. Engkau akan menyesal. Kerana kamu tidak menyempurnakan sembahyang yang telah diberikan oleh Allah. Dan kuatkanlah untuk tidak berharap dengan sesuatu yang ada di tangan manusia. Muka surat 72, Bismillahirrahmanirrahim, masuk kepada salah satu rukun, iaitu rukun ke-6, iktidal serta tuma'ninah. Di dalam mazhab Syafi'i, tuma'ninah itu merupakan satu kewajipan. Baik. Kemudian iktidal iaitu kembali kepada keadaannya sebelum rukuk. Dengan cara kembali berdiri betul bagi orang yang solat berdiri, dan kembali duduk yang lurus bagi orang yang duduk. Dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis lagi, mengajar seorang sahabat yang tidak betul dalam solatnya. Al-Musi solatu. Ada seorang hamba Allah, sahabat Rasulullah, bukan orang biasa tuan-tuan. Ini sahabat Rasulullah yang masuk ke dalam masjid dan Rasulullah memerhatikan dia solat. Selesai daripada solat, dia bertemu dengan Rasulullah, mengucapkan salam dan Nabi menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada dia, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi solat engkau. Sesungguhnya engkau belum solat lagi. Tiga kali. Tidak sempurna solatnya itu. Ditegur oleh Rasulullah. Inilah di antara yang kita takut, kenapa boleh tidak jadi sempurna? Kerana kita tidak mempelajari hukum hakam dalam bab fiqh untuk menunaikan solat ini. Kerana kita meninggalkan belajar. Ramai tuan-tuan, bukannya sikit, ramai. Maka itulah Ibn Ruslan dalam Matan Zubat mengatakan, Faman bighairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalan itu tertolak. Malah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di dalam ciri-ciri orang yang akhir zaman menunaikan solat, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti, keturunan-keturunan tak macam orang dulu lagi solat, yang buruk dan menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kekal kelak akan menemui kesesatan. Salah satu daripada masuk neraka kepada neraka, ghayya fa khalafa min ba'dihim qalfun adahu as-salah wa tabau syahwat. Dia mengikut hawa nafsu, mengikut sangkaan saja, sedangkan solatnya itu tidak sempurna. Ini ramai, cukup ramai. Itu sebab di dalam satu surah lagi Allah Subhanahu wa taala menyebut, قُلْ حَلُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالًا. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? Rugi. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَسْتَبُونَ أَنَّهُمْ يُسِنُونَ سُنْعَةً. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Dia rasa betul
Semayang itu dia rasa betul dah. Sedangkan dia tidak mempelajari ibadat solat itu, maka itulah disebut di dalam satu hadis lagi baginda Nabi SAW mengatakan, inna rajula yusalli sittina sanatan ma tuqabalu lahu salah. Sesungguhnya ada seseorang yang solat selama 60 tahun namun tidak diterima oleh Allah amalan solatnya selama itu, walau satu solat pun tak diterima langsung. 60 tahun sembahyang tuan-tuan, satu pun Allah tak terima kerana meninggalkan belajar. Belajar ini wajib. Itu sebab belajar tiga elemen ilmu jangan kita tinggalkan. Yang pertama ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu yang pertama sekali. Awaluddin marifatullah, awal mengenal agama itu ialah kenal Allah terlebih dahulu. Itu bab dalam bab iman. Mengenal sifat-sifat Allah, kemudian mempelajari ilmu fiqh untuk mensahkan ibadat kita. Kemudiannya belajar pula ilmu tasawuf untuk membaikkan akhlak kita. Tiga ni wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Macam mana boleh jadi seseorang itu amalan sia-sia? Kenapa saya katakan ramai? Ramai di antara mereka dulu tak sembahyang tuan-tuan. Tapi mereka tidak mengqada solat tersebut, tapi sibuk untuk melakukan solat sunat. Hukumnya haram. Di dalam kitab Fathul Mu'in menyebutkan, ulama mengatakan haram dia melakukan solat sunat selagi solat qadanya masih lagi tertunggak. Tetapi Imam Nawawi mengatakan boleh-boleh saja, tetapi jangan kita ambil remeh. Begitu juga bagi wanita yang dalam keadaan haid, ini penting. Kalau dia sebelum masuk waktu subuh masih dalam waktu isyak telah berhenti haidnya, dia wajib mandi, wajib solat isyak dan qada solat maghrib. Itu sebab kena belajar fiqh. Dia tak boleh tunggu solat subuh hanya menunaikan solat subuh. Dia wajib qada solat subuh. Kalau dia masih dalam waktu subuh, berhenti haid, wajib mandi, wajib solat subuh. Itu dalam waktu subuh. Tapi kalau waktu berhentinya haid itu selepas habis waktu subuh, waktu duha, tidak terus wajib mandi dan tidak perlu solat subuh, wajib mandi untuk solat zuhur kerana telah melangkaui waktu itu. Kalau dalam waktu zuhur berhenti dia punya haid, dia wajib mandi, wajib solat zuhur. Dia tak boleh tunggu asar baru nak sembahyang. Wajib, kerana dalam tanggungan waktu zuhur. Kalau dalam waktu asar pula, wajib dia mandi, solat asar dan qada solat zuhur. Itu kaedah. Berapa ramai yang tak tahu perkara ini? Berapa ramai yang tak tahu? Itu di antaranya kena belajar tuan-tuan. Di antara disebut dalam kitab Safinatun Najah. Baik. Maka dalilnya Rasulullah mengajar summasfa' hatta ta'dila qa'ima. Kemudian bangkitlah dari rukuk sehingga kamu berdiri betul selepas daripada rukuk itidal. Itidal yang sempurna ialah kaki tidak terlalu jarak. Itu bagi laki-laki. Yang pertamanya rukun sebelumnya iaitu rukuk adalah sah. Itu syarat. Mesti sah yang rukuk tadi dulu. Kemudian itidal. Kemudian melakukan itidal kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana sebab lain. Setiap perbuatan kita itu ada niatnya untuk kita itidal. Kemudian melaksanakan dengan tamak ninah. Tamak ninah ini berhenti sebentar. Iaitu caranya daripada kita rukuk tadi itu, ini mungkin tak nampak kot. Yang tu mungkin nampak. Tamak ninah berhenti sebentar. Di dalam mazhab Syafi'i ada tamak ninah. Rukuk kaki sejengkal, kemudian direnggangkan keseluruhan jari jemari pandangan ke tempat sujud. Sami Allahu liman hamidah. Bila nak angkat tangan, Rabbana lakal hamd. Dah berdiri tegak.
yang kebanyakannya kadang-kadang tak ada tumakninah. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Dah turun. Itu ramai. Ramai sembahyang macam tu. Cukup ramai sembahyang cara macam tu. Tak ada tumakninah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang digoyang-goyang tangan. Tiga kali pergerakan anggota berat, batal sembahyang. Itu sebab sembahyang ini kena sempurna betul-betul. Tak lama lagi kita masuk bulan Rejab. 27 Rejab, peristiwa Isra' wa Miraj. Rasulullah SAW membawa balik sembahyang untuk kita. Yang nak kita sempurnakan. Daripada bawah, apakah timbul pembahasan mengangkat tangan? Ya, Rasulullah mengangkat tangan empat tempat. Allahu Akbar. Allahu Akbar ketika rukuk. Sama dia punya posisi ketika itidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Boleh Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu pun boleh. Setelah tegak Rabbana lakal hamdu, bacalah doa-doa yang lain. Ya, yang kebanyakannya tu belum tegak lagi. Sami'allahu liman hamidah. Ya, turunlah. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak ada tumakninah. Itu Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i adanya tumakninah. Baik. Kadang-kadang ramai orang main ikut-ikut sembahyang. Itu masalah. Ini yang sembahyang tidak sempurna. Yang dikatakan 60 tahun sembahyang. 60 tahun. Allahu Rabbi. Sia-sia amal itu. Baik. Kemudian badan tegak tidak memadai jika seperti seorang yang sedang rokok. Tegak setelah kembali tulang belulang itu. Tegak betul-betul. Itu sebab dalam solat setiap perbuatan kita itu ada ketenangan. Berhenti dulu. Tumakninah itu bagi tenang dulu. Tenang dulu. Nanti baru kita sujud. Kerana ada bacaan di dalam iktidal tersebut. Kemudian tidak memanjangkan lebih daripada kadar membaca doa yang sunat dan membaca surah Al-Fatihah. Kerana iktidal itu merupakan rukun yang pendek. Rukun yang pendek. Rukuk, rukun yang panjang. Iktidal, rukun yang pendek. Maka tidak boleh berlama-lama kecuali kalau ada doa tertentu dibaca. Seperti doa kunut. Baik. Boleh memanjangkannya pada rakaat terakhir. Ini kerana pada rakaat terakhir adalah tempat untuk berkunut, sama ada kunut ratibah dalam solat sunat dalam solat subuh dan witir, atau kunut nazilah, kunut supaya bala diangkat oleh Allah. Jadi ketika itu boleh kita berlama-lamaan di dalam itidal itu kerana membaca doa kunut. Tetapi yang lainnya hanya membaca sekadar doa saja kerana ia merupakan rukun yang pendek. Ketika itu sami'allahu liman hamidah. Timbul persoalan. Kenapa di dalam pergerakan solat kita selama ini kita membesarkan Allah? Allahu akbar. Allahu akbar. Hanya senya ketika itidal sami'allahu liman hamidah. Sami' itu mendengar. Siapa yang mendengar? Allah. Allah mendengar hamba yang memujinya. Siapa yang memujinya? Ketika Rasulullah ketika itu sedang dalam keadaan rukuk, maka masuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala untuk solat bersama Rasulullah. Melihat Rasulullah sedang rukuk, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar pun angkat takbir, takbiratul ihram, qiyam, kemudian rukuk bersama Rasulullah. Dia mengucapkan alhamdulillah, syukur kerana dapat rukuk bersama Rasulullah. Kaedahnya, sesiapa yang dapat rukuk bersama dengan imam, tumakninah bersama imam, maka ia tidak dikira sebagai orang yang masbuk, dapat satu rakaat. Maka Sayyidina Abu Bakar mengucapkan syukur. Maka turun Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Rasulullah, ucapkanlah sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar hamba yang memujinya. Siapa yang memujinya? Sayyidina Abu Bakar. Maka dengan itu kaedahnya,
bagi seseorang yang menjadi imam, ketika sedang rukuk, kalau kita perasan ada orang baru masuk, jangan bangkit dulu, tunggu dulu, bagi peluang orang tu rukuk bersama kita agar dia tidak masbuk. Tetapi orang yang masuk itu mesti dalam keadaan segera. Jangan disibukkan baca doa iftitah. Terus saja angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus rukuk bersama dengan imam. Kerana imam tu al-imam min damim, imam itu penjamin. Fatihah makmum tadi akan ditanggung oleh imam. Terus saja rukuk, jangan sibuk yang lain. Jadi kaedah bagi imam, kalau perasan orang masuk dalam keadaan rukuk, rukuk lebih panjang sikit, bagi peluang kepada orang itu rukuk bersama dengan imam, maka dia tidak akan masbuk, dapat dia satu rakaat. Itu kaedahnya. Baik. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah. Sami' itu dengar, sami Allahin. Sami Allahu liman hamidah, hamidah. Ketika mengangkat kepala daripada rukuk dan membaca Rabbana lakal hamd, selepas berdiri betul ketika itidal, lepas berdiri baru baca Rabbana lakal hamd. Bacaan ketika mengangkat kepala daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah akan pujian orang yang memujinya. Kerana Sayyidina Abu Bakar memuji, bersyukur, memuji Allah dapat rukuk dan tumaninah bersama Rasulullah. Bacaan ketika itidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ar wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba. Ya Tuhan kami, untuk mulah segala pujian sepenuh langit. Kita memuji Allah, perbanyakkan. Di antara yang banyak memuji Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling banyak dipuji oleh Allah juga ialah Rasulullah dan bumi. Dan sepenuh apa yang engkau kendaki setelah itu. Maka pujian-pujian kita kepada Allah itu sangat-sangat wajar. Dalil hadis daripada Abdullah bin Abu Aufa, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Adalah Rasulullah SAW ketika mengangkatkan kepalanya daripada rukuk, baginda membaca Allah mendengar sesiapa yang memujinya, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh yang engkau kehendaki selain itu. Itu sebab dikatakan solat itu doa. Terkandung begitu banyak doa di dalam solat. Di dalam solat kita berdoa. Banyak doa kita. Di dalam Fatihah kita berdoa. Di dalam rukuk kita berdoa. Di dalam iktidal kita berdoa. Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaih. Sesungguhnya dijadikan imam agar dia diikuti, maka janganlah kamu menyalahi ke atasnya. Maksudnya, jangan kita mendahului imam. Menyertai imam hukumnya makruh. Maka hendaklah kita menunggu selesai perbuatan imam. Fa iza kabbara faqabbiru wa iza raqa farqau wa iza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walqal hamdu fa iza sajada fasjudu. Maka apabila dia bertakbir, maka hendaklah kamu bertakbir, dan apabila dia rukuk, maka hendaklah kamu rukuk, dan apabila dia berkata Allah mendengar sesiapa yang memujinya, maka katakanlah wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian, dan apabila dia sujud, maka sujudlah. Baik. Apabila dikatakan dalam perkara ini, iaitu makmum wajib mengikuti imam, bukannya menyertai imam, menunggu sehingga selesai perbuatan imam. Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah. Jika imam berkata sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka kamu katakanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu, kerana sesungguhnya sesiapa yang ucapannya bersama dengan ucapan malaikat, fa innahu man waqa qawluhu qawlul malaikatu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbik. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Itu juga didoakan oleh malaikat. Baik.
Makmum berpindah ke rukun yang lain setelah imam sempurna melakukannya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal iman la yu'tama bihi fala tahtalifu alaih." Sesungguhnya dijadikan imam agar diikuti, maka janganlah kamu menyalahi ke atasnya. Jangan mendahului imam ataupun menyertai imam. Fa iza kabara faqabbiru wa iza raka'a farka'u fa iza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu fa iza sajada fasjud. Perintah Rasulullah dengan sabdanya yang bermaksud, maka apabila dia imam sempurna bertakbir, maka hendaklah kamu makmum bertakbir memberi isyarat bahawa hanya setelah imam menyelesaikan takbiratul ihram barulah makmum bertakbiratul ihram, kerana di dalam syarat sah solat itu pertamanya dibuka dengan takbiratul ihram. Imam Allahu Akbar baru kita. Kalau kita menyertai imam, batal. Sebab imam belum mula lagi sembahyang. Tak sah sembahyang kita. Barulah makmum bertakbiratul ihram. Jangan mendahului imam atau sama dengan imam. Kalau sama dengan imam, hukumnya makruh dalam perkara takbir intiqal, iaitu perpindahan takbir. Tunggu sampai imam rukuk. Imam Allahu Akbar, baru kita. Sami Allahu liman hamidah, dah bangkit imam, baru kita. Imam sujud sampai dahi imam menyentuh kepada lantai, Allahu Akbar, baru kita turun. Itu kaedah mengikut imam. Jangan kita menyertai imam. Samalah juga dengan sabda baginda, dan apabila dia imam sempurna rukuk, maka hendaklah kamu makmum rukuk. Isyarat bahawa hanya setelah imam menyelesaikan rukuknya dengan sempurna barulah makmum rukuk. Tunggu imam sempurna dulu, baru kita rukuk. Jangan mendahului imam atau sama dengan imam ketika rukuk. Begitu juga dalam rukun-rukun yang lain, kerana itulah yang diberikan agar kita itu mengikut petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dalil-dalil yang telah diberikan agar kita itu dapat menjadikan ia sebagai panduan. Doa ketika lain iktidar rabbana lakal hamdu hamdan kasiran taiban mubarakan fih. Ini tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah mendengar sahabat membacanya. Ya Tuhan kami, untukmu jualah segala pujian, pujian yang banyak, yang baik, yang diberkati padanya. Ini bukannya ucapan Rasulullah, tetapi ucapan sahabat. Maka apakah tidak boleh diamalkan? Boleh. Kerana Rasulullah membenarkannya. Dalil hadis daripada Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi, "Inna rajulan qala khalfan nabiyyi fi salati lamma qala nabiyyu sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi." Falamma sarafa qala, "Manil mutakallimu?" Qala ana. Qala ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Sesungguhnya seorang lelaki solat di belakang Nabi SAW setelah baginda membaca sami Allahu liman hamidah, dia membaca rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, wahai Tuhan kami, bagimu segala puji, pujian yang banyak, bagus dan diberkati padanya. Setelah selesai solat, baginda bertanya, siapa yang telah membaca tadi? Orang itu menjawab, ana ya Rasulullah, saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku telah melihat lebih 30 malaikat datang, mereka berebut-rebut siapakah di antara mereka yang lebih dahulu menulis pahala bacaan itu. Allahu Rabbi. Ini bukan contoh daripada Rasulullah, tetapi Rasulullah membenarkan. Di antaranya juga ialah ketika takbiratul ihram, di mana sahabat membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi muratawasila. Rasulullah tanya, siapa yang baca tadi itu? Maka sahabat mengaku. Dan Rasulullah mengatakan, ketika itu aku melihat langit sedang terbuka. Maka ulama mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan, ucapan Allahu Akbar itu pembuka kepada langit.
Maka dengan itu, sebelum azan, kita menunggu azan. Di antara 2-3 minit sebelum azan, berdoalah banyak-banyak. Berdoa banyak-banyak ketika itu. Ketika azan dilantunkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbuka langit, doa naik, tak ada hijabnya. Ketika itu tutup doa. Doa naik, tidak ada hijabnya. Ketika itu langit terbuka. Ambil peluang. Ambil peluang untuk berdoa sebelum azan. Dan juga ambil peluang juga untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah itu doa yang sangat-sangat makbul. Jangan kita sia-siakan waktu tersebut. Begitu juga nanti minggu hadapan tuan-tuan, 7 hari bulan 3. Apa yang berlaku 7 hari bulan 3? 1 Rejab, selepas daripada maghrib. Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah, 5 malam. Malam awal Rejab, malam Jumaat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan juga malam Nisfu Syaaban. 7 hari bulan, hari Khamis. Lepas maghrib, jatuh malam Jumaat. Ada dua keuntungan dekat sana. Berdoa banyak-banyak agar Allah temukan kita dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkatilah kami pada bulan Rejab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami untuk bertemu dengan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Ketika berlakunya Lailatul Qadar, Allah serahkan kepada Jibril alaihi salam senarai nama yang begitu panjang. Siapa yang akan dicabut nyawanya tidak akan bertemu dengan Ramadan akan datang. Takut-takut nama kita tersenarai dalam itu. Semalam di masjid saya ada seorang jenazah, tak sempat lagi bertemu dengan Ramadan. Minggu lepas pun ada lagi. Senarai yang begitu panjang. Siapa nama-nama yang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak bertemu dengan Ramadan lagi. Maka berdoa kita pada malam tersebut. Ambil peluang malam awal Rejab. Begitu juga minta ampun kepada Allah. Allahumma firli. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan aku. Warhamni, kasihanilah aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Salah seorang ulama bernama Wahab bin Munabih rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa ketika bulan Rejab, awal Rejabnya, menadah tangan, berdoa, Allahumma firli, warhamni, watubu alaina, sebanyak 70 kali, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Perbanyakkan berdoa tuan-tuan, kerana kita tak tahu, mungkin itu adalah terakhir bagi kita, yang kita tak bertemu lagi pada tahun hadapan. Itu sebab doa ini sangat-sangat dituntut. Memang doa itu sunat, tetapi perintah Allah untuk kita berdoa. Allah yang memerintah kita berdoa. Baik. Kemudiannya tuma'ninah ketika itidal, dalil summarfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'ima. Fayakhuzu kullu azmin ma'khuzahu. Wa fi riwayah, wa iza rafa'ta faqim sulbuka sulbaka warfa' ra'saka hatta tarji'il izamu ila mafasiliha. Baik. Kemudian angkatlah kepalamu sehingga lurus berdiri di mana setiap tulang kembali mengambil tempatnya. Telah berdirilah, barulah Rabbana lakal hamd. Dalam sebuah riwayat, dan apabila kamu angkat kepala daripada rukuk, maka luruskanlah punggungmu, angkatkanlah kepalamu sehingga kembalilah tulang-tulang ke tempat asalnya. Itu sebab kena tuma'ninah, biar kembali tulang tu, jangan terus kita rukuk. Baik. Kalau kita tengok nota kaki di dalam muka surat 79 itu, riwayat Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini pengarang kepada kitab Fath Bahri yang mensyarahkan kepada Sahih Bukhari.
wastadila bihi ala jawazi ihdasi zikri fi salati ghairi ma'surin idza qana ghairu mukhalifin lil ma'sur wa ala jawazi rafi sawti bizikri ma lam yushawwish ala man ma'ahu. Dari hadis ini boleh dirumuskan kebenaran mencipta jawaz idhas doa di dalam solat selain daripada apa yang diterima daripada Rasulullah. Jadi Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran taiban mubarakat fih. Maka Ibnu Abjar Asqalani mengatakan selama mana ia tidak bercanggah dengan apa yang diterima daripada Rasulullah. Di samping itu juga hadis tersebut mengisyaratkan tentang bolehnya menguatkan suara bagi makmum selama mana ia tidak mengganggu orang yang ada berhampiran dengannya. Itu di antaranya, iaitu sehinggakan Rasulullah mendengar ucapan sahabat tadi, asalkan tidak mengganggu orang yang di samping kita. Baik. Maka doa itu tidak dilarang oleh Rasulullah, walaupun ia tidak dicontohi oleh Rasulullah. Tidak semua yang dibuat itu dilarang oleh Rasulullah. Dalam peristiwa Isra' wa Mi'raj, Rasulullah mendengar tapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah di dalam syurga. Maka Rasulullah ketika turun bertanya kepada Sayyidina Bilal, apa amalan kamu? Maka dijawab oleh Bilal bin Rabah, aku senantiasa memperbaharui wudukku dan melaksanakan solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk ini bukan contoh daripada Rasulullah, tetapi dilazimi oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka dengan itu setiap perkara yang disepakati oleh para ulama, walaupun ia bukan contoh daripada Rasulullah, boleh-boleh saja untuk kita lakukan. Seumpama amalan-amalan yang kita lakukan selama ini, baca Yasin pada malam Jumaat, itu juga tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi selagi ianya baik pandangan daripada para ulama, maka ia boleh kita lakukan. Tahlil arwah dan sebagainya. Kita menjamu makan, bersedekah makan. Di dalam tahlil itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Apa yang kita baca? Kita membaca tiga kul, kita membaca ayatul kursi, kita membaca akhir surah Al-Baqarah dan sebagainya. Dan kemudiannya kita bertahlil la ilaha illallah, yang ucapan yang kita harapkan pertemuan kita dengan Allah kali terakhir kita, agar kita itu dikurniakan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka tidak ada salahnya dalam amalan-amalan selagi ia tidak bercanggah dengan syarak. Baik. Takbir intiqalat, iaitu membaca Allahu Akbar ketika hendak sujud. Sunan hayah. Jadi setiap takbir itu kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentazimkan Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benarnya, bahawa kita mengagungkan Allah. Jadi menunjukkan bahawa kita itu betul-betul membesarkan Allah. Tuan-tuan yang hadir ini adalah orang yang membesarkan Allah. Itu saja buktinya, tuan-tuan. Sebab apa saya kata macam tu, tuan-tuan? Kadang-kadang orang lebih kenal mamak roti daripada Allah. Bunyi saja trumpet roti itu, pet 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 pet, dia turun daripada tingkat 5 rumah flat pergi beli roti, tuan-tuan. Datang pula orang jual aiskrim, kling 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 kling, turun pergi beli aiskrim. Tapi azan Allahu Akbar Allahu Akbar tak hadir dia. Siapa yang dia lebih kenal, tuan-tuan? Siapa yang dia lebih kenal? Inilah dia. Jadi kita tunggu dulu azan, kemudian kita akan sambung 5 minit selepas daripada azan, insya-Allah.
الحمد والوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبصم مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama kita membaca tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Itu tanda syukur seseorang kepada Allah apabila digunakan anggota yang dianugerahkan oleh Allah, dia berzikir kepada Allah. Tangan yang Allah bagi dengan sedekahnya, dengan membantu orang lain, itu tanda orang itu syukur, tuan-tuan. Tetapi bagaimana pula orang yang kufur? Orang yang kufur itu tangannya menyakiti orang lain, sementara lidah dan mulutnya mencaci, memaki orang, mengumpat orang, memfitnah orang, mengadu domba. Itu tanda orang kufur, tuan-tuan. Berhati-hatilah kita di akhir zaman ini. Sangat-sangat kita berhati-hati di akhir zaman. Ini akhir zaman. Di antara yang disebut oleh Rasulullah SAW akhir zaman ini banyak. Dan Rasulullah mengatakan kepada salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu ta'ala, ketika itu, azzambaitaka wamlik anka lisanak. Lazimkan kamu perbanyakkan uslah, duduk di rumah dan jagalah lidah kamu. Jaga. Jangan banyak sangat kita itu mencampuri yang urusan bukan urusan kita. Hari ini ramai orang mencampuri yang bukan urusan dia, yang menyebabkan kadang-kadang kita tak tahu kebenarannya di pihak mana. Boleh menyebabkan perkara itu perkara yang fitnah. Dan kita juga akan termasuk di kalangan orang yang melakukan ghibah, fitnah, mengadu domba dan sebagainya. Allahu Rabbi. Pernah Rasulullah melewati kubur dan Rasulullah memerintahkan kepada sahabat mengambil pelepah tamar. Maka dibelah dua pelepah tamar itu, satu dipacakkan pada satu kuburan, satu lagi pada satu kuburan. Maka ditanya oleh sahabat, kenapa Rasulullah melakukan begitu? Yang satu kubur itu sedang diazab oleh Allah SWT kerana tidak beristinja dengan betul. Yang satu kubur lagi ialah mengadu domba ke sana kemari, tuan-tuan. Itu sebab berhati-hatilah di akhir zaman ini. Dengan dalam keadaan politik kita, dalam keadaan pergaulan kita, jangan kita terlalu ikutkan perasaan kita. Jangan terlalu kita itu mengikut perkara-perkara yang bukan dalam bidang kita. Yang lebih baiknya menjaga diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita. Ajar anak kita sembahyang, ajar anak kita agama. Tunjukkan kepada mereka macam mana cara sembahyang dan perintahkan kepada mereka agar mereka itu solat. Kerana takut penyesalan itu pada diri kita sendiri. Ini ramai, tuan-tuan. Di saat kita itu terbujur kaku menjadi jenazah, ramai yang menangis. Kerana anak-anak tidak lagi mempedulikan ibu dan ayah dia. Tak peduli lagi. Diserahkan bulat-bulat kepada pihak masjid dan surau. Diserahkan bulat-bulat. Apa alasan, tuan-tuan? All paid for. Biarlah imam uruskan. Biarlah orang lain mandikan. Sedangkan ayah dan ibunya mengharapkan anaknya kali terakhir untuk memandikan aku sebagaimana aku memandikan mereka ketika mereka kecil. Ayah dan ibu mengharapkan kali terakhir anak memakaikan pakaian untuk dia sebagaimana ayah dan ibu seringkali memakaikan pakaian kepada anak-anaknya ketika kecil. Itu juga anak tidak mampu melakukannya. Maka pesan kepada anak kita, setelah kita mati, ajar mereka sembahyang jenazah. Suruh mereka mengimami solat kita. Jangan diserahkan kepada orang lain. Suruh mereka berdoa untuk kita, untuk kematian kita. Jangan diserahkan bulat-bulat kepada orang lain.
itu penyesalan kita. Kadang-kadang siapa yang kita nak salahkan, tuan-tuan? Kita sendiri yang bersalah. Kerana kita tidak didik mereka dengan ilmu agama dengan sebenar-benarnya. Kita berikan kepada mereka dunia semata-mata, tetapi kita lupakan akhirat untuk dia. Allahu Rabbi. Sehingga kan doa pun dibaca oleh orang lain. Saya banyak terkesan perkara ini sebab orang jemput saya baca tahlil, tuan. Bila saya baca tahlil, anak-anak duduk di luar bersembang dengan kawan-kawan ni, sokok kat luar, tak peduli. Yang kita tahlilkan ayah dia. Mana peranan anak? Berhati-hatilah, tuan-tuan. Ingatkan kepada anak-anak, suruh dia belajar sembahyang jenazah. Jangan serahkan bulat-bulat kepada tuan imam. Memang itu tuan imam punya tugas, tetapi kita sebagai anak peranan untuk menjadi imam sembahyang jenazah ibu dan ayah kita. Itulah kali terakhir jasa dan bakti seorang anak kepada ayah dan ibunya. Pesan kepada mereka, suruh mereka, wasiatkan kepada mereka, kamulah besok yang akan menjadi imam untuk solat jenazah ayah dan ibu. Takut nanti kita akan menyesal. Kita yang akan menyesal nanti. Allahu Rabbi. Jadi cukuplah sekadar itu, tuan-tuan. Saya doakan tuan-tuan agar senantiasa istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk kita bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita, sebagaimana untuk kebaikan pada diri kita. A'rid ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah SWT agar Allah kekalkan kita dalam keadaan istiqamah, Allah kekalkan kita dalam keadaan beriman, Allah kekalkan kita senantiasa mendatangi rumah Allah dan berjemaah, dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, mengampunkan dosa-dosa anak-anak kita, isteri kita, jiran-jiran kita, adik-beradik kita, saudara mari kita, kawan-kawan kita, jemaah-jemaah kita, semuanya kita harapkan keampunan daripada Allah SWT. Rabbana taqabbalna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa dakhilna jannata ya abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya jabbar ya rabbal 'alamin. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina ya Allah ya Allah ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhanak rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya. Baik. Baik. Sebenarnya tidak ada galakan untuk berpuasa terus-menerus, tetapi melakukan ibadah puasa itu adalah satu amalan yang sunat. Maka diboleh-bolehkan untuk kita berpuasa, tak nak berpuasa pun boleh. Itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Di dalam hadis menyebutkan ada kalanya Rasulullah berpuasa, ada kalanya Rasulullah tidak berpuasa. Menunjukkan Rasulullah tidak memberatkan kepada umatnya. Tidak memberatkan kepada umatnya. Banyak yang Rasulullah tidak memberatkan kepada umatnya, maka malah ada sahabat nak berpuasa terus, Rasulullah larang. Kerana memberikan hak kepada sesuatu yang lain. Itu dia boleh melakukan, tetapi tidak disandarkan kepada perbuatan Rasulullah. Kerana puasa itu sunat. Boleh-boleh saja dilakukan. Tidak ada larangan untuk kita berpuasa. Tetapi ia perkara adalah perkara sunat. Tetapi ingat, berikan juga hak-hak kepada orang yang menjemput kita. Ni orang kenduri, puasa. Hak dia macam mana? Kita tak hadir. Menghadiri walimatul urus itu wajib. Puasa itu sunat. Berikan hak kepada orang lain. Itu di antaranya. So, isteri juga jangan berpuasa terus-terus menerus, takut suami cari lain nanti. Hak suami ada. Jangan. Haram hukumnya isteri berpuasa sunat tanpa keizinan daripada suami. Sebab suami ni kadang-kadang ada masanya dia nak, ada masanya benda tu tidak, dia tak boleh buat apa. Tapi kalau masa dia nak,
Isteri wajib melayan suami. Tak boleh kata saya puasa bang, tak boleh. Tak apalah, awak puasa, saya cari yang tak puasa. InsyaAllah cukup sekadar itu. Bolehlah tuan, insyaAllah.